lagi di bengkel Gamelan. Wow. Pas sedikit tentang pembuatan gong. Kenalnya gong atau lebih di nasionalnya gong. Saya akan mengupas sedikit bagaimana cara pembuatan gong. Kita cari tahu bagaimana cara pembuatan gong atau gong. Jadi beberapa proses pembuatan itu sama dengan mungkin
bertugas. Bapak ini bertugas untuk bikin ancak gong. Jadi bapak ini bertugas untuk membuat ancak. Ancaknya harus dipakai, harus diukir gitu seperti itu. Bapak ini bertugas untuk membuat ancak gong. Bapak yang tadi itu bertugas untuk membuat gongnya. Dari pelat menjadi berbentuk bulat kayak gitu. Jadi yang dari pertama bertugas untuk memotong merapikan pelat. Ada yang tugas untuk memotong kayu yang besar, ada yang tugas untuk